Ya, saya rasa saya habis kata-kata, tapi intinya kita bersyukur bahwa kita bisa mendapatkan emas. Ini adalah proses. Jadi dari akhir 2017 kita bertekad untuk bisa mendapatkan emas, mematahkan dominasi Singapura yang luar biasa kuatnya, sumber dayanya, kedisiplinannya, kemampuannya, tapi akhirnya menjadi kenyataan. Ini selamat kepada seluruh pemain satu persatu. Dan juga para pelatih, asisten pelatih, manajer, dan tentu kolega-kolega saya di PRSI. Dan tidak mungkin ini bisa tercapai tanpa bantuan dari Menpora, Koi, Koni, ya. Dan ini adalah awal, bukan akhir. Mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan polo air Indonesia mencapai zaman kemasan. First, I must say big thanks to Mr. Anin because for everything he did for this team and water polo until now. After we won the gold medal, he called the captain and he called me, and he was so happy, and he promised us that he will continue with development of water polo, and that I like because he is a really ambitious man, and when he say I know that he will do it, so he have the wish to bring Indonesian water polo in top Asian level, not only sea. Pertama-tama ya pasti ini faktor dari yang pasti dari pemerintah. Kita berterima kasih kepada pemerintah, berterima kasih kepada Ketua Umum PB PRSI juga, Bapak Anin, yang pasti dengan dukungan mereka kita bisa berhasil mencapai hasil yang terbaik, dan yang pasti juga ini hasil kerja keras dari tim pelatih dan teman-teman semuanya.